Maraknya pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Merangin membuat pihak kepolisian memberikan tindakan preventif kepada pelaku nih. Nah, ini bertujuan supaya memberikan efek jero terhadap penambang emas ilegal nih. Bagus, Pak. Mudah-mudahan tidak ada lagi nih pertambangan emas ilegal dimanapun, di kabupaten manapun, terutama di Provinsi Jambi nih. Ini dia pantauan Bang Jack. Tindakan tegas terhadap peti di Merangin terbukti dengan diamankannya 13 orang pekerja tambang emas ilegal dan satu unit alat berat jenis ekskavator oleh Polres Merangin. Tertangkapnya pelaku tambang ini karena adanya laporan masyarakat jika di daerah aliran sungai di desa tersebut dirusak oleh para pelaku tambang ilegal, hingga tim gabungan dari Polres Merangin turun dan melakukan penangkapan. Ke-13 pelaku tambang ilegal tersebut saat ini kasusnya sudah masuk tahap 1 dan tidak lama lagi kasus tersebut akan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Operasi peti yang berlangsung kurang lebih 2 minggu dengan sasaran pelaku-pelaku peti yang ada di Merangin. Operasi peti kita laksanakan selama 2 minggu dengan hasil seperti rekan-rekan media bisa lihat yang di belakang ini, kan? Kita mengamankan ada tiga barang bukti yang belakang, satu eksapator mirip merah hitasi dan dua dompeng. Sementara itu, hingga saat ini unit Tipiter Satreskrim Polres Merangin masih mengejar pemilik mesin dan alat berat jenis ekskavator yang sudah diketahui identitasnya. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.